Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haizo Press, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru mengenai si cantik Haiko Panderbacon dan Rangga Ajob setiap harinya. Nah sahabat, kabar terbaru kali ini, benarkah Rangga Ajob sempat izin terlebih dahulu kepada Haiko Panderbacon ketika beradu akting bersama Aurelia? Wah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini. Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Rangga Ajob dan Haiko Panderbacon kerap didoakan oleh para penggemarnya, yakni untuk berjodoh di kehidupan nyata. Jika dilihat dari akun fanbase mereka, misalnya para penggemar Haizopers masih suka memposting foto kebersamaan Rangga Ajob dan Haiko Panderbacon sampai saat ini. Kedekatan Rangga Ajob dan Haiko Panderbacon ini berawal dari mereka yang disatukan dalam proyek sinetron Samudra Cinta. Chemistry yang terbangun dalam sinetron tersebut demikian lekat dalam benak para penggemar. Meskipun sinetronnya sudah lama tamat, akan tetapi para penggemar tetap gagal move on, masih mengharapkan mereka benar-benar menjadi pasangan di dunia nyata. Nah sahabat Haizob, Rangga Ajob dan Haiko ini sampai saat ini ya memang masih sangat dekat, bahkan terkadang memposting foto berdua mereka di akun media sosial. Salah satunya akun Instagram pribadi Haiko yang kerap membagikan momen-momen manis ketika di lokasi syuting bersama Rangga Ajob. Ya, meskipun keduanya kini tidak memproklamirkan diri sebagai pasangan kekasih, dikarenakan kedekatan tersebut, apakah Rangga Ajob selalu meminta izin kepada Haiko Panderbacon jika ia beradu akting dengan lawan jenisnya seperti dalam serial Kupilih Cinta? Izin sih enggak, tapi ngasih tahu saja ada adegan ini nih, kata Ajob saat ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan. Dalam serial Kupilih Cinta yang tayang di aplikasi video, Rangga Ajob beradu akting dengan Aurelia Moremans. Ajob menegaskan dirinya tidak keberatan apabila Haiko juga beradu akting ya dengan lawan jenis selain dirinya. Ia justru mendukung Haiko Panderbacon mendapat kesempatan beradu akting dengan aktor lain untuk terus mengeksplor kemampuannya dalam bidang akting. Malah aku pengen banget nih Haiko punya lawan main yang bisa mengembangkan aktingnya. Aku juga pengen mempunyai lawan main yang bikin akting aku berkembang biar nggak mentok di situ saja, paparnya. Rangga Ajob juga sangat bersyukur sekali memiliki penggemar yang cukup solid. Dia merasa setiap proyek yang diambilnya di sinetron selalu berhasil mendatangkan penggemar yang baru. Akan tetapi memiliki banyak penggemar diakui Rangga Ajob ada resiko yang harus ditanggungnya. Ia kadang dicibir jika ada hal-hal yang menurut penggemar kurang pas. Banyak hal yang gue pelajari dari fans, gue harus mempertimbangkan apapun yang gue lakuin sekarang. Ruang gerik gue jadi semakin sempit, tapi gak masalah karena mereka yang menginspirasi gue, paparnya. Nah guys, tentunya di sini kita bisa simpulkan bahwa memang Rangga Ajob ini pernah izin terlebih dahulu kepada Haiko Panderbacon sebelum ia melakukan adegan tersebut dengan Aurelia. Jadi, kita sebagai fans tidak usah khawatir dikarenakan Haiko sudah mengizinkan Rangga Ajob untuk beradu akting bersama Aureli dalam sinetron Kupilih Cinta ini. Bahkan Haiko Panderbacon mendukung 100% nih, dikarenakan sinetron atau web series ini cukup jarang sekali ya, apalagi ditayangkan di video. Ya, di sini cukup menguras waktu yang sangat lama.
Apalagi Rangga Acuh bersama para tim pemain sinetron Kupilih Cinta ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni lebih dari 1 bulan untuk merampungkan web seriesnya ini ya sahabat. Jadi kita harus mengapresiasi karya Rangga Acuh ini, terus mendukung Rangga Acuh apapun nanti kedepannya yang akan terjadi. Kita harus tetap mengambil sisi positif dari hal ini ya sahabat. Dan tentunya di sini si cantik Haiko van der Peken juga sudah tidak keberatan ketika melihat sang kekasih beradu akting dengan lawan jenis selain dirinya. Nah, sahabat, bahkan Rangga Acuh juga memaparkan bahwa syuting dalam web series ini adalah pengalaman baru bagi dirinya. Selama ini Rangga Acuh dikenal sebagai pemain sinetron yang hampir setiap harinya menjalani syuting kejar tayang dan menghabiskan waktunya di lokasi syuting. Web series ini hal baru. Aku mau mengembangkan kemampuan akting, kata Rangga Acuh di sela nonton bareng episode terakhir dari series video Kupilih Cinta di kawasan Kamang. Nah, di serial Kupilih Cinta, Rangga Acuh yang kini berusia 32 tahun sering melakukan adegan mesra dengan Aurelia Moremens yang menjadi lawan mainnya. Sebagai aktor, aku harus bisa melakukan apapun, ucap pria kelahiran Palembang, yakni ia harus berakting mesra hingga beradegan mesra ya. Aurelie Moremes sampai diserang penggemar Rangga Acuh di media sosial. Nah, di sini Rangga Acuh juga mengakui banyak penggemarnya yang tidak senang saat ia melakukan adegan mesra dengan lawan mainnya. Sekalipun sedang dikabarkan dekat hingga pacaran dengan Haiko, Rangga Acuh tidak minta izin dengan adegan mesra dengan Aurelie Moremes. Gak harus izin. Saya cuma bilang ke Haiko ada adegan mesra. Kami saling mendukung, ucap Rangga Acuh. Sahabat, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.